Ini Kometo Transporter ini sendiri memiliki 200 roda ya. Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin 1 Agustus 2022. Kembali bersama saya Kusnun Jola, KD Channel. Pagi ini pukul 10 lewat 11 menit ya Sobat YouTube. Ini ada Kometo Transporter Box Feeder. Jadi yang mengangkut box feeder ke 680, terinformasi tadi dari tunnel 11. Ini adalah box feeder ke 680. Karena kemarin juga saya meliput perjalanan Kometo Transporter dan itu yang ke 679. Nah, hari ini 1 Agustus 2022 diawali dengan pengiriman box feeder ke 680. Artinya box feeder ini akan dibawa, diangkut ke Bridge 26A di Pleret, Purwakarta. Dan setelah ini terpasang, maka tersisa satu box feeder lagi, yaitu box feeder ke 681. Dan selanjutnya tentu saja dipindah launchernya atau pemasang box feedernya ke Bridge 25 melalui subgrade 29. Kometo Transporter Multi XL ya Sobat YouTube, pengangkut box feeder ke 680 dan diperkirakan 681 besok ya. Pada tanggal 2 Agustus akan diangkut juga ke Pleret ya, dari casing yard 4. Dan selanjutnya tentu saja pemindahan launcher untuk pemasangan pada Bridge 25 arah Jakarta. Kalau Bridge 26A ini, di mana pemasangan box feeder akan dilakukan, ini box feeder yang terpasang nantinya sebanyak 10. Sementara untuk bridge berikut, Bridge 25, itu berdasarkan hitungannya kemarin juga kurang lebih 16 box feeder nanti yang akan terpasang di sana ya. Nah, sementara ini yang kita saksikan adalah Kometo Transporter pengangkut box feeder ke 680. Nih, mantap-mantap nih. Bahwa juga di DK70 saat ini sedang ada pemasangan box feeder juga ya, yaitu tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, masih berjarak kurang lebih 11 km dengan lokasi pemasangan box feeder yang ada saat ini ya. Itu mesin launchernya di sana TCL 900 C1 apa kalau tidak salah ya. Berbeda dengan launcher yang ada di Bridge 26A. Ya, terima kasih ya Sobat YouTube ya yang masih monitor KD Channel, sudah mengklik video ini juga. Semoga kita semua sehat walafiat ya, dimudahkan urusannya dan tentu saja dapat beraktivitas lebih baik lagi di hari ini dan seterusnya. Kometo Transporter yang mengangkut box feeder ke 680 ya Sobat YouTube. Ini Kometo Transporter ini sendiri memiliki 200 roda ya, yang terpasang pada 25 sumbu untuk mengangkut box feeder atau bridge feeder. Ini box feeder panjang ya Sobat YouTube, long span. Ini yang panjangnya 32 meter ya.
Jadi saat ini pemasangan box feeder ke di kawasan Pleret Purwakarta masih terus berlangsung ya. Dan setelah ini terpasang box feeder yang ke-680, maka tersisa satu lagi yang akan dipasang sehingga selesai pemasangan pada bridge 26A saat ini ya. Sementara dari arah sebaliknya juga, dari Jatiluhur di DK70 kurang lebih juga ada pemasangan box feeder. Kalau tidak salah sudah box feeder yang keempat atau kelima. Jadi nanti akan bertemu dengan pemasangan dari casting yard 4 ya. Yang dari Jatiluhur itu dari casting yard 2 pasokan box feedernya. Setelah selesai pemasangan pada bridge 26A, itu masih ada 16 box feeder lagi yang dipasang pada bridge berikut ya, bridge 25. Kemudian pada bridge 24, 35. Itu akan menyelesaikan pemasangan pada seksi 3 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi 51 box feeder lagi pada dua bridge yang ada di seksi 3 akan selesai. Tentu saja setelah dari sini akan selesai. Ini Mas Amar. Kalian kita menjajal ini ya. Saya mau pingin lihat nomornya. Benar ya, nomor 680 kayaknya. Oh iya, benar-benar. Oke. Terima kasih Sobat YouTube ya. Sudah menyaksikan karena semakin jauh ya. Kometo transporternya ke arah Pleret. Dan di saat bersamaan juga saat ini ada Mas Amar ya, Mas Amar Bomas. Sepertinya Mas Amar mau ke Pleret ya. Kemarin juga komunikasi dengan saya ya untuk mau ke Pleret. Namun saya barangkali nanti besok malam ya, malam Rabu naik kereta api lokal ya ke stasiun Pleret. Terima kasih Sobat YouTube sudah menyaksikan. Tentu saja jika ada salah-salah kata, kiranya dapat dimaafkan. Terkait informasi yang keliru tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kiranya dapat meninggalkan komentar. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Salam sehat, salam Indonesia maju. Semoga Sobat YouTube semua dimanapun berada tetap sehat walafiat, dimudahkan urusannya, serta mendapatkan berkah, rizki berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.